Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Izukiling. Di sini banyak tanah-tanah ditanamin ketela rambat sepertinya. Kemarin juga banyak di pinggir jalan ketela rambat yang sudah dipanen dan akan dibawa keluar Kabupaten Banyuwangi mungkin. Itu gunung apa itu? Ini itu gunungnya Bali enggak sih? Bibren. Sudah meninggi. Tadi kehalang oleh rumah. Itu tak pergi situ. Oh, sini. Fotoin sih. Diceklik atasnya foto dia. Wes. Tak usah jalan dulu. Kita jawab. Orang siapa? Itu yang dada yang burung pelikan banyak yang ini. Nah, ini ada tahu ini bebek. Nah. Nurut ya, metal. Kayak metal. Banyak kuntul di sini. Oh, airnya semuanya muda air. Sudah mendekati pantai. Kak. Sini kak, ada sini. Ini ada dua, Pantai Cemara dan Pantai Sari Lestari. Kalau wisatanya yang Pantai Cemara dan Penyu. Kalau yang Pantai Sari Lestari apa? Biasanya kita lihat ke sana nggih. Matur nuwun, Pak. Kita sampai di telaga Pantai Sari. Ada bapak-bapak memancing dan juga ada ibu-ibu yang caring di sana. Tadi ibunya itu jalan juga sama kita. Oh, nggak dalam ternyata. Cari ikan apa, Pak? Cari ikan, bukan? Oh, udang. Nyari udang bapaknya. Ini kita sudah sampai Pantai Cemara ini sebenarnya. Ada banyak pohon cemaranya. Cuman untuk akses menuju pantainya kemana? Debur ombaknya udah terdengar juga ya. Tuh kan. Biar bapak bertanya dulu. Ke
pantai lewat mana Mas? Ya. Kalau jalan kaki. Oh, ini udah di kaplingnya itu apa? Oh, itu yang itu Pak, itu Pak. Wow, hutan bakau ini masih keren ini. Harus dipertahankan katanya. Konservasi. Selamat datang di Pantai Sari Lestari. Oh, ternyata sudah banyak yang kesini teman-teman. Pohon bakaunya banyak sekali. Wah, ini kesukaannya Bapak ada warung. Mulai. Yo, belok langsung. Alhamdulillah kita sampai di Pantai Sari Lestari. Oh, banyak yang mandi. Banyak juga dah kapal-kapal. Wah, asik ya mandi ya. Iya. Tuh, anak-anak kecil pada mandi. Ada yang mancing juga. Alhamdulillah setelah kita berjalan sepanjang 6 km akhirnya sampailah kita di Pantai Sari Lestari. Ini sederetan dengan Pantai Cemara. Ini banyak juga pohon cemaranya di sini. Di Pantai Sari Lestari, mudah-mudahan nanti kita dapat melipir langsung ke Pantai Cemara ya. Ini Pak, pasirnya pasir hitam di pantai sebelah timur Kota Banyuwangi. Saksikan terus Izuki Link, tinggalkan jejak dengan like, comment, and subscribe. Bunyikan belnya, ting dong ting dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak hutan bakau di sini. Terus dilestarikan, jangan dibongkar. Jangan dihancurkan. Tempat biota laut berkembang biak. Kita kembali lagi menuju Hotel Kukun untuk sarapan pagi dan check out. Setelah itu kita akan menuju Banyuwangi Park. Wisata seperti WBL sepertinya. Oke, itu Bapak sudah jalan duluan, berjalan duluan. Sampai jumpa. Tonton terus Izuki Link, jangan lupa. Tinggalkan jejak dengan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.